buku ini ya? Ah, coba deh jelasin. Yang paling Oya suka apa sih? Ini. Ini apa ceritanya? Ceritanya tentang apa sih? Oh, apa ini? Ini hewan apa ya, Oya? Rusa. Hah? Rusa. Terus ini apa? Belang. Hah? Batu. Oh, batu. Oh iya, ini batu. Terus ini apa? Berang-berang kali ya, Rusa? Apa ini, Oya? Ayo, Oya cerita dong. Oh, ayam lagi apa? Lagi baris. Oh, lagi baris. Oya suka makan ayam gak sih? Suka. Suka. Terus, kalau ini apa ini? Oya suka makan apa sih? Makan nugget. Oh, sukanya nugget. Kalau ini? Susu juga. Suka banget ya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mami semua, ketemu lagi dengan Gusti Yeni Fam Trip. Kali ini saya dihubungi oleh pihak Denko untuk mereview produk Denko, karena kami adalah pelanggan setia dari produk susu Denko. Alasannya apa kami mengkonsumsi Denko? Karena ternyata dulu waktu saya kecil itu mengkonsumsinya ada susu Denko, dan ternyata juga suami saya itu suka sekali waktu kecil minum susu Denko, itu kata mertua saya. Jadi sampai sekarang turun-temurun anak-anak dan ponakan juga mengkonsumsi susu Denko. Nah, selain itu juga susu Denko itu bagi kami itu dia tidak mengandung gula tambahan sama sekali. Jadi rasanya itu tidak enak, tidak terlalu manis, gurih. Jadi kami suka menggaduk susu Denko. Kemudian ini pengalaman pribadi saya ya. Jadi susu Denko itu, setelah konsumsi susu Denko itu memudahkan buang air besar. Jadi selama ini tuh anak-anak susah buang air besar, kemudian nafsu makannya juga susah. Makanya dengan mengkonsumsi susu Denko itu anak-anak jadi nafsu makannya tinggi dan buang BAB-nya jadi lancar. Nah, susu Denko ini yang satu plus ini ada rasa vanila dan madu. Nah, untuk tata cara penyajiannya itu, yuk, air hangat di termos. Dan diberikan gelas. Jadi satu hari itu tiga kali minum, dari pagi, siang, malam, sebelum tidur. Nah, satu gelas ini itu 190 ml itu susunya itu ada 3 sendok makan. Nah, pertama-tama kita masukkan dulu air hangatnya. Ini di termos kecil persediaan buat membuat susu. Nih, air hangat secukupnya. Kemudian air biasa. Kemudian kita masukkan Denkonya 3 sendok makan. 1 Tani ngapain? Mau gaduh? Iya. Suka ya? Betul. Nah, ini anak saya ya, suka banget gaduh susu Denko sampai belepotan. Nah, ini ya, Ma, kalau sudah selesai, ini jangan lupa ditutup rapat gini seperti ini. Kemudian kita karetin. Kita masukin ke wadah. Oke. Nah, kita aduk-aduk.
Nah, sudah jadi susunya, siap diminum. Ini. Jadi ini di sini itu 190 ml jumlah takarannya dan tinggal 3 sendok makan. Jadi overall susu Denko itu adalah susu yang sangat saya rekomendasikan untuk mami semua, terutama yang mengalami masalah dengan susahnya buang air besar pada anak, kemudian anak susah makan dan pertumbuhannya agak terganggu. Nah, bisa konsumsi susu Denko ini ya. Jadi dijamin nanti BAB-nya lancar, nafsu makannya banyak dan cepat pintar. Nah, ini susunya. Waktunya Mimi cucu. Nah, itu. Pintar, hebat. Oh, pintar. Ayah Mimi susu sendiri. Iya bunda-bunda semua, bagaimana? Ini adalah susu pertumbuhan anak kami. Jadi turun-temurun dari saya, suami, sekarang ke nurun ke anak-anak dan ponakan. Dan susu Denko ini itu dijamin membuat anak kita itu lancar BAB-nya, pertumbuhannya sehat, cepat tinggi, kemudian nafsu makannya meningkat, cepat pinter juga. Terus apa itu yang pasti, Denko ini tidak mengandung gula tambahan. Dan untuk ukurannya itu ada 200 gram, ada 400 gram, 800 gram, dan 1 kilo. Jadi tergantung budget bunda-bunda semua. Untuk yang Denko usia 1 plus itu ada dua rasa, ada vanila dan madu. Oke, jadi saya menyarankan bunda-bunda memberi nutrisi ke anak, nutrisi tambahan ke anak, susu pertumbuhannya menggunakan Denko ya. Jadi mam, tiap membeli satu kemasan Denko ini ada parenting reward. Caranya mudah, dengan tiga cara mudah. Pertama, daftar. Daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0811 1018 062 atau websitenya Denko. Kemudian masukkan kode unik yang ada di setiap kemasan. Dalam satu kemasan ini ada kode uniknya. Kode uniknya ada di mana? Ada di dalamnya. Nih. Ini ada kode uniknya. Nah, setelah itu, setelah kode unik dimasukkan, baru deh tukarkan rewardnya. Jadi, setiap kita membeli susu Denko ini, selain mendapatkan banyak manfaat seperti imunutri, kalsium, vitamin D, protein, dan untuk kecerdasan otaknya, kita juga dapat reward. Seru kan, Mam?